Hello my friend, lagi di channel Boost Tigers. Dan di video kali ini gue akan bermain Minecraft Pocket Edition lagi. Oke, jadi di video kali ini gue akan showcase add-on di MCPE lagi cuy ya. Pastinya kalian udah tahu add-on apa yang akan gue showcase kali ini. Ya, kalian bisa lihat di belakang gue itu ada dua mobil guys ya. Yang satu itu bukan add-on cuy, yang satu itu build ya. Oke, jadi mobilnya itu mobil apa? Pastinya kalian udah tahu dari judul dan thumbnail, yaitu Lowrider. Lowrider itu apa? Nanti gue jelasin setelah ini, oke? Tapi sebelum mulai, kalau belum subscribe channel Boost Tigers, silahkan di subscribe dulu karena semua itu gratis. Langsung aja kita mulai, check it out. Oke, my friend. Ya, jadi mobil ini itu ada dua. Yang pertama itu Lowrider dan yang kedua Red Vintage. Jadi Lowrider itu adalah salah satu jenis mobil yang bentuknya itu sedan kotak seperti ini. Dan Lowrider itu memiliki ciri khas di mana mobilnya itu di bagian rodanya, baik itu depan ataupun belakang, punya pegas. Jadi mobilnya itu bisa kayak naikin salah satu bagian rodanya guys ya. Jadi lebih tepatnya kedua roda sih. Jadi kayak jungkil gitu loh, jungkil balik gitu. Bukan jungkir balik sih, kayak tinggi gitu loh cuy. Ya, nanti gambarnya gue taruh deh di sini. Nah ya, kalian bisa lihat tuh kayak ban yang tertutup ya sama bodinya. Ini juga sama. Nah, kalau kalian pernah nonton movie Cars Disney ya, kalian pasti tahu salah satu karakternya itu adalah jenis Lowrider. Dan untuk sekarang Lowrider nggak cuma di mobil, bahkan ada sampai sepeda ya. Jadi bannya itu bisa nongol sih. Oke, kita langsung aja showcase untuk mobilnya. Jadi ini Lowrider, warnanya hitam dan ungu seperti ini. Jadi ini modelannya keren banget asli. Bannya juga mantap, velgnya juga keren lah. Dan yang paling gue suka itu kalau di malam hari lampunya ini bersinar guys ya. Tuh, ini juga nih. Tuh ya, keren banget. Dan ini udah mau pagi aja sih. Yalah, orang enak-enak showcase midnight gitu kan. Dan juga kalau kalian lihat lagi nih, di dalam bagian mobilnya tuh, mesin-mesinnya ini itu keren banget. Ya, coba kita di-day ya. Nah nih, biar lebih jelas ya, kalian bisa lihat mesin-mesinnya ini tuh bagian interiornya ini jelas banget. Jadi ini ada setirnya ini kotak, mungkin karena di Minecraft kotak. Lalu di sini ada gigi ya, di sini ya. Dan ini sepertinya matic guys ya, atau mungkin mobil luar cuy. Jadi gua nggak tahu ya, mungkin kalau di luar negeri kayak gini, tapi kelihatannya kayak matic cuy ya. Dan ya seperti ini tuh desainnya itu keren banget. Dan di sini tuh wah pokoknya rapi ya untuk modelan addonnya ya. Nah, coba kita ke mobil Red Vintage ini. Sama ya, interiornya mirip-mirip deh ya, secara visual sih sama sih modelannya sih. Dan kerennya addon ini itu adalah kalau kita kendarain tuh, kalau bisa lihat amperemeternya guys, kalian bisa lihat amperemeternya itu bergerak guys, asik. Cuman kekurangannya addon ini itu enggak ada suaranya, jadi pas lu jalan ya suara kayak lu lagi jalan gitu loh. Ya kekurangannya sih di situ doang ya, tapi ini keren banget. Dan ini gue pakai map modern city, jadi link modern city nya gue kasih di deskripsi ya sama mobilnya. Jadi ya kalian pasti udah lihat juga video sinematiknya. Dan kita kali ini akan cobain mungkin yang Red Vintage dulu kali ya, karena di sinematik gue udah bawa yang Lowrider. Kita langsung aja back, lalu mungkin FOV nya coba kita kecilin atau digedein. Kok aneh juga ya, ya udahlah normal aja sih, FOV nya 70 aja biasa. Dan kita langsung bawa cuy ya. Oh ya, kita buat jadi malam dulu supaya lebih keren. Nah mantap, ini udah kayak naik city banget. Langsung aja kita kendarain cuy. Brum, ini parkiran guys. Ini kita keluar dulu dari sini. Brum, masuk ke daerah apa nih cuy, perumahan guys ya. Wah ngedrift kita, jalannya kecil banget. Ini komplek perumahan orang. Kita bawa mobil di sini. Dasar tikungan belok, keren banget asli. Oke, kita belok lagi, asik asli, jadi pembalap aku cuk. Langsung sound effect muncul, sound effect ya, sound effect guys ya. Asik, keren banget cuy.
guys, kita malah nyemplung ke kolam berenang orang cu, mobilnya cu malah nyemplung guys ya. Udah, kita bawa yang satunya lagi cu. Kita punya dua mobil ya, kita orang kaya guys di sini ya. Kita bisa bawa dua mobil yang berbeda cuy, asik ya. Kita kali ini kita ke keliling kota aja. Sound effect pasang, yoi, ini keren banget cuy ya. Jalannya habis guys ya, jalanannya habis. Yuk kita keliling-keliling nih, ini keren nih. Ada apa nih, ini semacam sumur ya, mungkin sumur keberuntungan. Oh, di sini dia pakai struktur blok cok, ketahuan cok ya, pantesan cepet betulnya. Yo ini struktur blok ini ada kota-kota di sini guys. Ah, keren banget. Dan ini ada apa nih? Oh, ini tempat masuknya nih tuh, ini gedung guys ya, ini semacam gedung. Kita coba masuk. Waduh, mobilnya bisa masuk gedung, anjir, bayangkan boy. Ini waduh, kan pesawat lewat lagi. Ya nggak tahu ya kenapa ya, pesawat itu selalu nongol setiap gua record gitu loh, nggak tahu kenapa anjir. Apakah pesawat itu udah sayang banget ya sama gua gitu loh, sampai-sampai dia tiap gua record dia lewat mulu anjing, nggak tahu kenapa gitu loh. Oh ya, ngomongin soal pesawat, btw gua turut berduka cita ya untuk kecelakaan pesawat Sriwijaya guys ya. Semoga ya mereka yang itu diterima ya di yang di atas sih. Oke. Pray for Sriwijaya. Alright. Di sini parkiran mobil lagi, ini yang tadi. Ya, kita keliling kotanya kok kayaknya cepet banget gitu loh. Apa jalanannya sempit banget apa, cuy? Yoi, belum ngerender ternyata. Brum. Gua sumpah kayak bocil banget dah gua. Naik begini. Oke, kita langsung aja time set day guys. Nah ini nih, di pagi hari ini cerahnya. Kita lewatin ini mobil apa, cet. Waduh, ada mobil lagi cuy, tabrak boy. Kita isi bensin dulu deh. Wadidaw, ini lewat mana nih? Lewat sini guys ya. Ya kita pura-pura isi bensin aja di sini. Ngakak bedaning ya, ini ada gedung-gedung juga di sini seperti ini guys ya. Wadidaw, ya gini aja sih sebenarnya, nggak ada yang keren juga gitu loh. Add-onnya singkat aja guys ya, kita reviewnya. Oke friend, jadi videonya cukup sampai sini dulu. Jangan lupa sekali coba di like, bang tidak suka tekan saja tombol dislike nya dan jangan lupa untuk itu ada tukang guys ya, aduh bangsat emang ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di @melbertson95_it dan bahkan belum subscribe channel Blue Tiger, silahkan di subscribe karena semua itu gratis ya. Dan seperti biasa, link download semuanya ada di deskripsi, baik link add-on ataupun link mapnya ya, ada di deskripsi semua. Oh ini keren nih ya. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa guys and bye.